Saya main game-game seperti itu. Kan kita buatkan game pembelajaran, game based learning. Jadi nanti seperti itu caranya, jangan ibu yang mainkan, mereka nggak terlibat. Dan itu kalau di dalam teori kerucut pengalaman Edgar Gill ya, kalau melihat itu ibu berbusa-busa itu pengalaman belajar hanya 10%, ya kan? Tapi kalau mereka menggunakan dengan video 40%, ke bawah lagi demonstrasi 60%, mengalami langsung 90%. Artinya ibu bilas ke anak-anak itu percuma, dia cuma 10% pengalaman belajar akan tinggal di long term memorinya 2 minggu, ya jangan sekarang langsung post test, itu nggak bisa diukur. Nah seperti itu, jadi caranya menggunakannya ya dengan sesuai dengan dunianya, buatkan aplikasi tetapi game, tapi gamenya itu untuk pembelajaran sehingga mereka nggak perlu lah. Itu banyak sekali virtual tour. Mau mengenalkan pulau kebun binatang kan ya, kita harus mengajak. Mau mengenalkan candi peninggalan, kita harus mengajak ke sana. Dengan virtual tour mereka datang sendiri melalui game. Itu sudah ada. Jadi ada yang sudah terhakikan. Jadi hakiknya saya ada 9.